Halo guys, saat ini saya sedang berada di Bundaran HI di tengah kota besar kota metropolitan Jakarta ya. Kita bisa lihat ada Bundaran HI itu adalah patung selamat datang ya guys. Oke, ini terus ke jalan saya sana ya. Tugu Selamat Datang yang menggambarkan sepasang pria dan wanita yang sedang melambaikan tangan yang berada di bundaran Hotel Indonesia merupakan hasil sketsa Hank dalam rangka menyambut Asian Games 1962 di Jakarta. Ide pembuatan patung ini berasal dari Presiden Soekarno dan desain awalnya dikerjakan oleh Hank Ngantung yang pada saat itu merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Halo guys, saat ini saya sedang berada di Bundaran HI di tengah kota besar kota metropolitan Jakarta ya. Di sebelah sana kita bisa lihat ada Bundaran HI dan itu adalah patung selamat datang ya guys. Oke, ini terus perjalanan saya ke sana ya. Nah, seperti yang kita lihat guys, di depan itu ada Mandarin Oriental, kemudian di sini ada Kempinski ya. Sebelah sana ada Hotel Grand Hyatt dan ini Grand Hyatt guys. Ini Grand Hyatt. Nah, persis di belakang saya itu ada Monumen Selamat Datang. Bundaran Hotel Indonesia. Monumen Selamat Datang terletak di pusat Bundaran Hotel Indonesia atau kita kenal dengan Bundaran HI. Dinamakan demikian karena letaknya yang dekat dengan Hotel Indonesia. Ejaan lain yang diterima adalah Bundaran HI, yaitu bahasa yang lebih dekat dengan bahasa Jawa Betawi, dialek yang lebih dekat dengan identitas Jakarta. Bundaran ini terletak di tengah persimpangan Jalan MH Tamrin dengan Jalan Imam Bonjol, Jalan Sultan Syahrir, dan Jalan Kebun Kacang. Pada tahun 2002, Bundaran Hotel Indonesia direstorasi oleh PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama dengan penambahan air mancur baru, desain kolam baru, dan pencahayaan. Setelah era reformasi, Bundaran HI menjadi tempat populer untuk melakukan aksi demonstrasi.
Setiap hari Minggu pagi saat dilaksanakan Jakarta Car Free Day, bundaran ini dipenuhi oleh orang yang berolahraga, bersepeda, maupun pedagang kaki lima. Sejarah. Pada tahun 1962, Jakarta menyambut tamu-tamu kenegaraan di Bundaran Hotel Indonesia. Ketika itu, Presiden Soekarno membangun monumen selamat datang dalam rangka Asian Games yang diadakan di Jakarta. Para atlet dan ofisial menginap di Hotel Indonesia dan bertanding di Komplek Olahraga IKADA, sekarang Komplek Gelora Bung Karno, Senayan. Stadion Senayan pada saat itu adalah stadion terbesar di Asia Tenggara yang mampu menampung 120.000 penonton. Ide pembuatan patung ini berasal dari Presiden Soekarno dan rancangan awalnya dikerjakan oleh Heng Ngantung yang pada saat itu merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tinggi patung perunggu ini dari kepala sampai kaki 5 meter. Sedangkan tinggi seluruhnya dari kaki hingga tangan yang melambai adalah kurang lebih 7 meter. Dan tinggi kaki patung adalah 10 meter. Pelaksanaan pembuatan patung ini adalah tim pematung keluarga Arca, pimpinan Edi Sunarso di Karangwoni. Pada saat pembuatannya, Presiden Soekarno didampingi Duta Besar Amerika Serikat, Howard P. Jones, beserta para menteri sempat berkunjung ke sanggar Edi Sunarso. Pembuatan patung ini memakan waktu sekitar 1 tahun. Monumen Selamat Datang kemudian diresmikan oleh Soekarno pada tahun 1962.